Saya sebenarnya ingin menanyakan isu ini sangat-sangat serius dan ditemukan dengan sejarah asal di mana orang Rohingya sudah lama menetap di Myanmar sendiri. Ada beberapa rekod sejarah disimpan di Museum Britain yang mengesahkan bahawa mereka sudah tinggal di kawasan Arakan itu jauh sebelum penduduk asal. Jadi mahu tidak mahu, isu untuk mengenertikan kewarganegaraan mereka, status mereka, hak mereka untuk tinggal dan seolah-olah mereka ini tidak wujud, tidak boleh kita terima. Bukan sahaja dasar apartheid dijalankan, walhal yang berlaku sekarang bila sudah sampai ke kemuncak adalah mereka ini menjadi sasaran pembunuhan beramai-ramai. Rumah mereka, perkampungan mereka dibakar. Jadi pada saya, bila berlaku sedemikian, tentu meledak kepada krisis kemanusiaan menyebabkan lebih 400,000 warga Rohingya dipaksa menjadi pelarian. Kalau tidak tinggal dunia lah, tak terbunuh dalam perjalanan. Tiga banyak negara termasuk di Malaysia dan juga Bangladesh. Namanya Malaysia daripada awal merupakan salah sebuah negara yang paling vokal, paling berprinsip dalam hal ini. Kita mengetengahkan kritikan kerana tentunya dari segi aspek manusiawi, ya, isu-isu karamah insaniah, ya, mereka harus diberikan pertama sekali the right to live. Tidak boleh dibenarkan, direlakan dasar apartheid kerana sekarang bila masa mereka bukan sahaja menjadi sasaran pembunuhan etnik, hak mereka sebagai warga negara, harta kata Rohingya pun itu cuba diharapkan dari kerajaan Myanmar. Jadi meledak menjadi krisis kemanusiaan di negara-negara kejiranan. Jadi saya fikir ASEAN, bayangkan, tidak ada lagi pertemuan tergempar setakat hari ini. Kita wajib menggesa negara-negara ASEAN untuk bersama dan menawarkan dukungan kerana ya, saya faham Malaysia merasakan kita ini menjadi apa, tempat dihujani pendatang asing, dihujani warga Rohingya. Tapi mahu tidak mahu, kalau mereka terus di tanah mereka sendiri, di Myanmar, mereka dibunuh. Mereka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri. Maka untuk memastikan the floodgates, and kita harus selesaikan masalah utama iaitu kerajaan Myanmar, rejim tersebut, termasuklah Dao Aung San Suu Kyi. Saya juga mengalu-alukan kenyataan ya, Parlimen Tentera kita yang menyatakan bersetuju untuk menghantar misi kemanusiaan. Dan atas dasar itu, insyaAllah bukan sahaja di Bangladesh semata-mata misi kemanusiaan ini harus berlangsung, tapi harus ada usaha untuk memberi tekanan kepada kerajaan Myanmar supaya ini dihentikan segera-gera. Bayangkan, bantuan makanan dan sebagainya menerusi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pun dinafikan setakat ini oleh rejim tersebut. Pada saya, mahu tidak mahu, untuk menyelesaikan masalah secara asas, fundamental, harus bermula dengan kerajaan Myanmar. Isu kedua yang saya bimbang, yang saya bangkitkan dalam kenyataan saya terkini sekitar 2 hari lepas adalah bila masa dibiarkan sebegini, pembunuhan berlarutan, tidak ada kesudahannya seperti yang sudah sebut tadi, apa akan berlaku? Segala ini akan menjadi bahan untuk membakar sentimen kebencian. Ada beberapa kumpulan yang akan menggunakan bagaimana rakyat Rohingya dibiarkan sebegitu, dibunuh, ya, anak, isteri dan sebagainya sebagai alasan untuk mengambil senjata, untuk mengangkat senjata. Jadi kita tidak mahu retorik ini diberikan justifikasi apa. Justru itu kebimbangan saya. Kalau kita biar, dia akan menguncak. Dan mereka ini tentunya tidak ada jalan lain kan, mereka nampak, untuk menyelesaikan kebunuhan yang telah menghancurkan masa depan mereka. They are looking at such a disastrous end of not just human life but the future. Can you imagine kita, orang Melayu, kita, rakyat Malaysia, kita sebagai status identiti kita cuba dihancurkan seolah-olah kita tidak wujud. Saya kadang-kadang amat terkesan ya, kerana ia bukan masalah yang baru dan kita sebagai warga ASEAN contohnya, kita harus mendesak agar kita selesaikan masalah yang asas, yang fundamental.
Tapi saya selalu fikir, bagaimana kalau kita tidak dalam situasi di mana keluarga kita, rumah kita, tempat penempatan kita tiba-tiba dalam sekejap mata hilang begitu saja. Jadi harap-harap kita boleh kongsikan dokumen daripada kerajaan British. Contohnya saya tidak ada masalah kerana saya tak mahu kita kadang-kadang tak tahu tentang fakta terkini. Dia isu berbeza. Kadang-kadang mungkin hidup kita lebih disusahkan dengan adanya ramai tambahan sama ada pekerja asing atau pelarian. Tapi isu fundamentalnya bila masa berlaku kezaliman, itu kita harus selesai. Dah selesai di Myanmar, kalau semua warga Rohingya boleh hidup di sana secara aman, secara harmoni, adakah jadi masalah kepada negara-negara lain, kerja negara lain? Tidak. Jadi ini yang harus diselesaikan. So, that's it.